Tajuk berita, Zahid wajar kekal presiden, dah boleh bantu pulih imej, bukan MCA. Berita seterusnya, kenyataan geostrategis dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Profesor Madya Dr. Azmi Hassan bahawa UMNO akan berada dalam keadaan genting pada masa depan sekiranya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kekal sebagai presiden parti, tidak harus diterima bulat-bulat. Kenyataan Azmi itu hanyalah sebahagian daripada pendapat setelah melihat keadaan UMNO yang kalah teruk dalam pilihan raya umum ke-14 PRU-14 dan PRU-15 lalu tanpa meneliti perkembangan dalaman parti itu sendiri. Oleh itu, beberapa ahli majlis tertinggi MT, parti berpendapat Zahid sewajarnya terus diberi peluang memimpin UMNO ke era baharu selain memperkasakan keserasian parti itu dengan rakan baharu mereka di dalam Pakatan Harapan PH seperti DAP dan Amanah. Zahid yang kini memiliki kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri dan anggota Majlis Tertinggi MT yang dipimpinnya sudah tentu akan berusaha memulihkan semula kepercayaan rakyat dan akar umbi terhadap UMNO. Sudah tentu Zahid tidak mahu UMNO terkubur dalam pimpinannya. Beliau juga mempunyai strateginya tersendiri untuk mengukuhkan semula UMNO. Lagi pula, Zahid yakin akar umbi akan kembali menyokong UMNO, walaupun sekarang ini parti bekerjasama dengan PH membentuk kerajaan pusat, kata sumber yang rapat dengan MT UMNO ketika mengulas kenyataan Azmi. Sumber itu juga menyokong saranan Ketua UMNO Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Yunos yang mencadangkan satu usul dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO PAU bulan depan agar jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Katanya dalam keadaan UMNO yang lemah sekarang ini tidak ada pemimpin yang layak duduk di kerusi presiden selain Zahid. Malah, katanya Zahid telah melakukan pembersihan dalam kalangan pemimpin UMNO yang dilihatnya tidak jujur terhadap perjuangan parti. Sumber itu juga tidak menolak kemungkinan ada pertandingan merebut jawatan dalam MT, termasuk presiden, tetapi yakin perwakilan akan memberi peluang kepada Zahid untuk terus menerajui UMNO. Dalam kenyataannya semalam, Azmi berkata situasi genting itu boleh berlaku jika bersandarkan kepada pengamatan pengundi yang tidak suka kepada presiden atau sentimen majoriti rakyat yang menolak parti yang ada kaitan dengan rasuah. Menurutnya jika pada PRU-15 lalu Barisan Nasional, BN, hanya mampu menang 30 kerusi, besar kemungkinan dalam masa 3 atau 4 bulan lagi ketika menghadapi pilihan raya negeri PRN 6 negeri, UMNO tidak lagi berupaya untuk bangkit. Jika benar seperti analisis pengundi tak suka dengan presiden atau pengundi tak suka dikaitkan parti ada kaitan dengan rasuah, maka besar kemungkinan kalaulah presiden kekal tanpa dicabar, UMNO akan berada dalam kedudukan agak genting dalam masa hadapan, kata Azmi. Azmi berkata, ada yang berpendapat bahawa merosotnya UMNO terutama sekali selepas PRU-15 dengan hanya memperoleh 26 kerusi adalah disebabkan presidennya. Justeru, katanya, terdapat gerakan untuk menukar presiden dan harapan untuk menukar jawatan itu melalui pengunduran sendiri Ahmad Zahid dilihat sukar kerana beliau ketika ini menjawat timbalan Perdana Menteri. Dalam hal ini, kata beliau, caranya ialah jawatan presiden itu dicabar sebagai salah satu tindakan rejuvenasi, reformasi dan memberi nafas baharu UMNO kerana pengundi telah pun memberitahu apa pendapat mereka terhadap parti itu. Pada PRU-15 pengundi lebih selesa mengundi bukan secara total Perikatan Nasional PN tetapi lebih mengundi PAS itu sendiri daripada UMNO kerana UMNO dilihat kepimpinan mereka terbabit unsur rasuah, katanya. Hakikatnya, kata beliau, jika mahu mengundurkan presiden adalah hanya dengan cara mencabar jawatan itu, namun persoalannya siapakah yang akan mencabar presiden dan timbalan presiden kalau ada. Sekian berita. Kredit diberikan kepada portal Agenda Daily atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.